wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi di podcast saya, Siti Nurmalinda, mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Lasak. Di sini saya akan membahas tentang keindahan alam wisata pemandian dam di Desa Tenggulun. Objek wisata pemandian dam Sungai Rengas di Dusun Adil Makmur 1, Desa Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang. Objek wisata dam Rengas merupakan salah satu objek wisata yang indah di Tenggulun dan letaknya yang berada di antara pegunungan Lausur yang membentang dari Sungai Hulu ke Sungai Hilir. Sungai yang membuat objek wisata ini semakin indah dan juga ternyata objek wisata dam memiliki potensi menarik untuk dinikmati, untuk menjadi sebuah lokasi tempat melepaskan kepenatan. Tempat wisata ini juga sangat cocok untuk liburan bersama keluarga karena murah dan juga tempat ini cocok untuk bersantai. Dan lokasi ini akan dibuka secara permanen. Pemandian dam Sungai Rengas yang dimaksud itu memang sudah ada sejak lama, menjadi sasaran tujuan masyarakat Tenggulun untuk dijadikan wisata bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya warga Tenggulun maupun warga Sumatera Utara. Namun, meskipun begitu, belum ada pihak masyarakat maupun pemerintah yang memiliki minat untuk mengelola dam tersebut secara profesional dengan kelengkapan fasilitas sebagaimana layaknya daerah lain. Objek wisata dam Rengas merupakan objek wisata yang masih asri kondisi. Yang masih asri kondisi ini bisa kita lihat dari kondisi alamnya yang masih hijau, udaranya yang masih sangat segar, kondisi airnya terlihat masih bersih dan juga masih terawat lingkungannya. Di objek wisata dam Rengas tersebut, selain itu, objek wisata dam Rengas menyimpan berbagai potensi baik dari segi sumber daya maupun pariwisata.